Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya guys ya. Untuk video kali ini sedikit menarik guys ya, dan beberapa orang banyak yang masih belum tahu guys ya. Ini saya akan membagikan tips bagaimana membunuh special infected atau mystic creature di setiap map guys ya, terutama untuk map-map di level yang besar. Jadi di saat kalian ngebunuh itu kalian nggak akan kehabisan ammo guys ya. Di sini bisa kalian tengok sebelah kanan itu ammonya itu 12 guys ya. Untuk yang collector edition, dimana kalau bosnya sangat-sangat kuat guys ya, pasti di saat kalian menembak itu akan kehabisan ammo guys. Nah, bagaimana caranya biar kalian nggak kehabisan, jadi nggak perlu susah-susah untuk kehabisan ammo guys ya. Oke, saksikan terus video ini guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian yang baru menonton. Kita tunggu responnya dulu, bosnya sampai keluar. Oke, 25 detik lagi. Ini lumayan banyak playernya ini. Ini tips dan triknya itu lumayan ngebantu guys ya. Jadi sedikit banyak itu kalian bisa masuk ring dari nomor 1 sampai nomor 1. Bagaimana tipsnya? Oke guys, kalian tengok guys ya, saksikan. Nah, di sini kan kalian akan menembak guys ya. Nah, bosnya itu nggak akan mati di saat ammo kalian sudah habis. Maka tipsnya sangat mudah. Kalian cukup tekan roll ke depan guys. Nah, roll ke depan atau roll ke belakang itu akan menambah ammo 3 guys ya. Extra 3 kalau untuk yang collector edition. Wow, kan lumayan guys ya, kalian bisa masuk ring. Ini saya dapat ring nomor 3, ini sangat mantap jiwa dan juga membantu kalian guys. Jadi mungkin beberapa player itu masih belum paham guys, mungkin dia tinggal menembak aja sampai amunya habis terus dia reload manual, maka dia nggak akan masuk ring guys. Jadi seperti itu guys. Buat kalian yang baru menonton, silahkan like, komen, dan subscribe guys, agar saya membagikan video-video terbaru, trik, tips, dan bug di game Life After ini guys ya. Saya ucapkan terima kasih and see you next video guys ya. Bye bye.